Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar Saudara berhasil mengumpulkan lebih dari 1.000 kantong jenazah, maksud kami kantong darah, dalam kegiatan donor darah Ramadan di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, kegiatan yang digelar selama 3 hari ini sekaligus memberikan kesempatan kepada para pendonor untuk membantu sesama di bulan Ramadan. Ratusan warga setiap hari mendatangi kantor unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Malang, Jawa Timur, terutama di malam hari. Warga berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menyumbangkan darah mereka lewat kegiatan sosial Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, YPP SCTV Indosiar, yang digelar selama 3 hari berturut-turut. Kegiatan tahunan ini tak hanya diikuti oleh warga sipil, namun juga diikuti sejumlah anggota TNI Angkatan Darat. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk berburu pahala dengan menyumbangkan darah mereka. Alhamdulillah Mas, saya bisa donor berbagi untuk sesama, bersedekah darah saya untuk sesama. Semoga Allah meridhoi dan sesama yang kami bantu bisa sehat kembali seperti itu. Memenuhi kebutuhan darah selama bulan puasa, karena biasanya donor pada bulan puasa ini menurun ya, karena puasa sehingga perlu motivasi lebih dari biasanya. Selama 3 hari digelar, PMI Kota Malang dan YPP SCTV Indosiar berhasil mengumpulkan 1.022 kantong darah. Jumlah ini sesuai target dan telah memenuhi persediaan darah selama bulan Ramadan dan masa Lebaran. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur.